Hari ini kita kedatangan lagi WSI ya Ini ya, bahasa kitanya WSI Jadi dia berikut trailernya 3 plus 5 ya Excel Dan ini 8 kali 4 ya Nama artikelnya Rempy transporter Scania. Sedikit kita review ya. Secara detailing dia benar-benar detail. Dan kalau kita lihat kayak dia punya tulisannya. Dan ini barang ini dia benar-benar ada di luar sana ya. Dia perusahaan-perusahaan company transportation ya. Jadi benar-benar ada di sananya dan dia ini ada bumper guard ya jadi cuman dia kalau ada itu kita nggak bisa buka ini ya kita nggak bisa lihat dalaman mesinnya karena kehalang oleh bumper guardnya kalau kita perhatiin dia tulisannya brempi dan ini ada lampu ini lampu, dia kalau jalan ya, ini nyala kalau malam, ini juga ada lampu juga, dan ini side mirror, klaksonnya ya, Hornnya di sini ada tulisannya, Bambi, dari lampunya juga, detail ya, headlampnya, sini ada plat number, kalau kita perhatiin, kita deketin. ini ada plat number nah ini khusus konvoy exceptional. terlihat belakangnya untuk elektrikan kabel-kabelnya juga lengkap di sini ada kayak kompresor semua di sini ya di sini ada step untuk naiknya untuk di belakangnya kalau kayak maintenance untuk ke mesinnya apa ini semua dari sini naiknya kita lihat untuk lampunya ya seperti ya aslinya ya jadi sama persis detailnya jadi ini detailnya satu banding satu ya sini ada mereknya Scania nah, ini samping sebelah kanannya dia ada mirror ya door mirror ya ini untuk melihat ke arah sini, Dan belokin juga detail. Dia ada, ada panel, dan secara materialnya, ini dia plastik, ini metal, dan depan ini kabin, ini bodi depannya, ini metal, ini plastik ini metal semua ya ini metal ini metal nih gatnya untuk set mirrornya plastik untuk kaca juga plastik ada wafernya semua plastik Hone nya plastik lampu depan plastik ya bumper ini metal The body ini metal ya rangkanya metal semua dan kalau kita lihat bawah bawahnya juga sama ini semua metal metal cuma pender ya ini plastik ini plus ini metal ini plastik ini plastik di plastik ya metal ban karet ya dan ini bodi sini juga dia metal dalam ini ya ini di metal, dari sini ada kenal pot, ini plastik, belakang juga ada lampu penerangannya. Dia untuk kalau berhenti, nurunin barang, dia nyalain. Ini ada lampu untuk lampu darurat, kalau lagi jalan, lagi muat, dia, dia pasti nyala. Sekarang, kalau kita lihat secara fungsional, semuanya berjalan, ya roda juga, dan dia untuk belok cuman dia emang beloknya tidak maksimal ya tapi lumayan untuk ukuran untuk skala 1 banding 50 untuk beloknya emang tidak maksimal tapi lumayan setidaknya bisa dibelokkan untuk kanan kirinya tapi tidak full ini dia Scania ya dia ada ada lambangnya di situ tuh cuma karena ketutup sama guardnya ini keren sih secara fungsional juga semuanya berfungsi ini juga bisa di sebenarnya ini bisa dibuka ke depan cuma karena negat jadi nggak bisa ini juga cakep banget detailing secara ininya dia benar-benar mirip dengan yang aslinya. Ya, di sini ada juga perkabelan, semua ada brandnya, brand P. Di sini ada ban, ban cadangan. Jadi kalau kita buka dulu di sini. Ini bawahnya dia rodanya ini bisa berputar ya Excel ini dia bisa berputar dan di sini ada ada beberapa panel untuk kelistrikan semua di sini ya ini kotak panelnya nah, di sini ada tulisan not boom tipenya lalu kita lihat sebelahnya juga, rapinya logonya. Ini juga ada tulisannya. Dan rodanya secara fungsional bergerak ya. Ke kanan ke kiri bisa. Ini kabelnya, elektrikannya. Sekarang yang satunya lagi. Kita lihat ini dia juga sama. Ini rodanya bisa bisa ke kanan ke kiri. Di sini ada terus ada not boom tipenya. Ini sama sebelah yang belakangnya dia ada lampunya. Ini ada plat number. Ya, lengkap ini juga ada lampunya untuk kanan kiri dan benar-benar detail secara detailing bagus ya juga fungsionalnya juga semuanya untuk rodanya juga semua berjalan dan ini bisa di panjangkan ya kalau pas muat yang barang panjang ini kita akan membuat lebih lebar kanan kiri jadi di sini ada ininya ya kita tinggal keluarin kita keluarkan seperti ini ini nanti di sini seperti itu dan ada satu lagi kita misalkan mau pasang untuk guard kanan kirinya ya jadi kalau kita muat barang-barang yang supaya nggak dia nggak kegeser supaya dia nggak keluar dari garis ini dapat barang muatannya ini lebih lebar seperti ini kalau kita pas bawa barang yang supaya tidak keluar ya jadi dia ada penyangganya tiang-tiang penyangganya ini kita secara detailing is very good juga secara fungsional semuanya berfungsi dengan baik dia bisa pakai ini Excel 3 nya ini atau tidak jadi kalau misalkan kita tidak pakai kita juga bisa lepas jadi dia bisa langsung sambung ke sini join ke sini ini langsung ke sini bisa